Ya enggak muat ah kak kalau berdua kak. Nah. Tangannya enggak nyampe. Thank you.
tanpa ngerem motor 12 ya. Ini deket di sini doang. Jauh loh. Kamu tak cuci muka kok, Bu. Tak cuci mukanya di sana kok. Kakak. Langsung digas ah. Sudah itu lorin tuh ya, lorin lorin ya. Gondang, motornya gondang. Kakak liatin, Dek. Mana, Dek? Mbak, ada pun Mbak Gumi soal gitu.
Saya akan membahas tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang mempunyai pagar gaib. Jadi orang yang mempunyai pagar gaib itu mempunyai tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu. Sementara pagar gaib ini dimiliki oleh seseorang itu ada yang karena pola laku tirakat tertentu, itu juga ada karena memang ada dari turunan leluhur, itu juga ada. Kemudian karena mempunyai kodam yang energinya besar sehingga energinya bisa menjadi pagar gaib orang tersebut, itu juga bisa. Dan ada juga yang pagar gaibnya itu didapatkan dari pemaharan tokoh-tokoh spiritual tertentu, itu juga ada. Dan orang yang mempunyai pagar gaib ini biasanya orang tersebut itu ketika diserang dengan energi-energi negatif, entah itu dikirim santet, tenung, guna-guna ataupun teluh ataupun jengges, itu biasanya secara otomatis bisa menolaknya dengan sendiri. Karena apa? Sebuah energi besar yang melingkupi dirinya itulah yang akan membentengi dirinya sehingga tidak akan bisa tembus. Dan energi itu atau pagar gaib itu sebenarnya adalah sebuah gelombang atau sebuah medan elektromagnetik yang sangat besar sehingga tidak akan bisa ditembus dengan energi-energi negatif yang sifatnya kecil. Nah itu, jadi tanda yang pertama atau cirinya orang tersebut itu mampu untuk menolak energi-energi negatif yang menyerang dirinya.